Yujeng yang dulu gitarin nyiptain lagu yang gitarinnya Yujeng. Terima kasih. Luar biasa ya. Oke kalau begitu Iki mohon maaf ini minta bantuannya untuk kuis. Oh boleh boleh. Ya. Iki boleh di tengah. Okay. Ya di tengah. Ya. Ini mau ini dibuang aja. Boleh boleh. Oke kali ini kita akan bagi-bagi hadiah buat pemirsa yang ada di rumah ya. Ya. Kuis. Kalian boleh memberikan apapun untuk saya, Rizky Febian. Boleh pertanyaan, rayuan, atau yang ingin kalian ungkapkan ke saya, ke Rizky Febian, boleh. Oh, ya. Gitu. Ke kamu ya? Iya, ke kamu. Aku. Okay. Ke kamu aja. Ke aku aja. Aku enggak. Enggak. Oke. Oke. It's fine, enggak masalah. Karena di situ ditulisnya Iki aja. Betul sekali. Ya, emang Iki, oke. Okay. Kalau kemana? Nge-tweetnya kemana, Ki? Bisa kirim tweetnya ke kelurahan ya. Mana? Bisa dimention ke @ini_talkshow dengan okay. Hashtag untuk Iki di ITE. Oke, okay, itu dia ya. Akan ada dua pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah merchandise dari Iki. Wow. Hebat sekali ya. Oke, silakan Iki duduk. Boleh, boleh. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya sama tamu yang sangat luar biasa. Wah, ini buat Sony, kita pemulung. Mas Sony, bro,
ada. Silakan. Ini dari fansnya kayaknya nih. Fans. Ya. Fans. Dari. Ini ya. Dari kita nih baca boleh? Boleh boleh. Boleh. Berada di pelukanmu. Mengajarkanku apa artinya kenyamanan ketertiban dan juga kebersihan ya. Oke bagus Pak Sule, kebetulan kita itu bertiga dari Ki. Perkenalkan, saya dari Ketua Korwilban. Oh, apa itu? Koordinator Wilayah Banjir. Iya. Yeah. Oh. Jadi Resolus yang berada di ini, makanya ketertiban, kenyamanan, kebersihan. Betul, itu penting. Betul. Walaupun suasana lagi banjir, tapi gue suka, gue ngapain semangat sama lo, Ki. Wow. Ini kesempurnaan apa adanya. Apa sore? Salah lagi. Lu mau udah kenceng, salah lagi. Apa adanya, lu. Saking lihat langsung Pak Sule. Oh iya. Hatiku. Grogol ya. Grogi. Oh iya grogi. Kalau ini bukan Rizky Pak Sule. Apa dia? Risol. Minyak lagi. Terima kasih loh ya. Ya ini fans. Terima kasih. Ya. Ini ya, di sini juga ada Rispelus katanya. Di sini juga ada Sulaker ini ya. Iya, berarti ya. Pas biru-biru. Ini di sini yang 4 Otaulanis. Iya, Otaulanis. Anak kuasa aja ini. Oh iya. Ini mah semuanya penggemar ITES. Penggemar ITES. Betul ya. Oke, tepuk tangan dong buat kalian. Oke. Saudara Iki. Iya. Posisinya kan host. Oh, iya. Kalau di rumah baru bapak. Profesional kerja. Bagaimana perasaan Anda sekarang lagunya sudah dikenal orang banyak. Amin, bahkan ya, Anda sudah mengalahkan lagu-lagu bapak Anda sendiri. Iya. Nanyanya yang ikhlas dong. Saya ikhlas. Kelihatan mukanya kayaknya. Lo saya ikhlas. Kalau Anda tahu hati saya berbicara ikhlas. Oke, Iki bagaimana nih perasaannya? Apakah Iki punya perasaan? Punya. Perasaannya ya? Pertama kebanggaan tersendiri, terus dan Iki berpikir Iki seperti ini tidak akan seperti ini tanpa Rispelus juga. Terima kasih. Selain yang berperan orang tua, terima kasih. Oh, orang tuanya berperan juga. Jadi gini, orang tuanya. Kebetulan orang tua saya, kedua orang tua sangat mensupport. Oh, mendukung sekali orang mendukung tua sekali Anda. Orang tua saya sangat mendukung dan sangat mensupport apa yang anak inginkan dan mereka membebaskan itu. Bagus semua. Berarti Anda mempunyai orang tua. Oke. Rizky Febian ya. Yap, Om Andre. Ya, Rizky lagunya luar biasa. Saya mendoakan Rizky selalu amin, ya, setiap amin, doa amin. Saya gitu ya. Bahkan saya lebih mendoakan Rizky daripada orang tua Rizky. Saya boleh tahu nih Rizky, kira-kira lagu ini terinspirasi dari mana dan katanya ciptaan Rizky sendiri ya? Ya betul, kebetulan. Hebat sekali Anda. Iki sendiri dibantu dengan. Hebat sekali kamu. Kebetulan, tapi Iki nggak sendirian juga, ditemenin juga sama Aryu Jeng, terus juga sama Master Kang Ayib juga, terima kasih. Semuanya membantu, jadi bapaknya tidak membantu dalam. Bapak itu. Justru di sini yang berperan sangat ini itu adalah orang tua saya. Luar biasa orang tua. Semuanya luar biasa sekali. Kalau pulang, salam buat bapaknya ya. Ini biasa sekali ya. Tadinya mau kesini juga kedua orang tadinya tua. Tadinya mau kesini. Ya. Karena malu mungkin orang tuanya ya. Orang tuanya memalukan apa gimana? Bangga lah justru. Bangga ya. Oke, luar Oke, biasa Ki, ini di iTunes. Tahu iTunes? Tahu iTunes kan? Tahu ya. Tahu kalau misalkan orang lagi jalan. Dikagetin. iTunes. Kaget. Jadi di iTunes lagunya Iki ini minggu lalu sempat menempati urutan pertama mengalahkan Justin Bieber. Amin. Luar biasa sekali ya. Michael Bolton. Michael Bolton. Idola gua tuh Michael Bolton. Iya. Yang mana sih? Lagunya. Ini idola.
Dan dari 10 urutan teratas itu ternyata lagu Indonesianya cuma satu-satunya yaitu lagu Iki. Dan Isyana itu di urutan ke-13. Luar biasa. Ada ini buktinya di sini ya. Tuh, ya, kita lihat di Iki situ, bawa ya. Gitar ya. Kenapa bawa gitar? Kenapa? Karena kalau bawa lemari ketutupan ya. Enggak kelihatan Ikinya. Enggak kelihatan. Luar biasa. Selamat ya Iki ya. Selamat. Salam buat bapaknya ya. Ya, siap. Ya. Dan sekarang katanya urutan ketiga. Ketiga belah. Ketiga dari ya, ketiga. 10 besar ya. Nah. Oke. Okay. Iki, ini kesempatan yang bagus ini. Wa Aji ingin memberikan sesuatu. Kecilnya saya. Memang dari kecil tuh udah berbakat ya. Jadi ini ada piagam buat Iki ya. Saya langsung akan ini piagam apa nih? Ini piagam alhamdulillah ya buat Iki. Piagam penghargaan. Iki boleh ke depan silakan. Iki. Jadi ini piagam penghargaan. Bukan. Harus dibedakan ya. Piagam penghargaan ini talk show diberikan kepada Rizky Febian. Ya. Ya. Di sini kita lihat. Rizky Febian saat ini terkenal sebagai penyanyi, bukan lagi terkenal sebagai anaknya Sule. Wow. Karena beberapa kali kita lihat di televisi itu seperti ini kan tulisannya ya. Rizky Febian, bawahnya sekarang penyanyi. Dulu kan anaknya Sule. Nah, sekarang sudah sah Rizky Febian penyanyi. Selamat ya. Diterima ya. Selamat, kamu sekarang udah bukan lagi anaknya Sule. Enggak, sebenarnya gini, bukan lagi menjadi anaknya Sule, tapi lebih bisa memperlihatkan jati diri Iki yang sebenarnya. Apa-apa, Dek. Enggak apa-apa, dikeluarin aja kalau memang sudah. Tidak pantas bapak kamu untuk jadi bapaknya. Enggak masalah. Di sini berarti Iki membuktikan bahwa dia tanpa embel-embel orang tua bisa membuktikan kalau Iki juga bisa mampu sukses seperti ini, ya kan? Yang dinilai adalah karya. Amin. Ya, itu. Selamat Iki ya. Terima kasih banyak. Berkarya. Tapi mudah-mudahan terus bisa ketemu lagi sama bapaknya. Amin. Ya. Semoga bisa diundang juga ke sini lah. Bapaknya sakit, Ti. Bapaknya kemana? Bapaknya kemana sakit? Lagi ada saya hal-hal. Saya sakit dari saya ada di rumah. Ada di rumah. Ini bukan sutis. Salam buat bapak ya. Iya. Ya, salam buat bapak. Iya. Suruh makan. Ya. Oh, jarang makan. Ada. Mama mah suka kebiasaan kalau ada tamu deh. Ma. Apaan sih Mama? Ini biasanya suka ada sesuatu ini memang kalau begini nih. Nah. Ada maunya ini. Kalau enggak ada apa gitu. Iya, ini kayaknya makannya suruh buru-buru begini kenapa? Iya, makanya. Gitu waktu lah gitu lihat. Mulai jam mulu. Mang. Ngapain makan lihat-lihat jam begitu? Ini saya lagi berenang, Le. Lagi makan. Coba. Kamu ini mengganggu latihan saya, Le. Latihan apa? Aduh, malam. Makanya jangan banyak-banyak. Ini saya lagi latihan M5M. M5M? Ya. Kompetisi makan balap. Balap makan ayam. Oh, balap makan ayam. Makan 5 menit, menang 5 miliar. Ya. Wow. 5 menit, menang 5 miliar. Iya. Kebayang gak? Makan balap makan ayam. Iya. Nah, ayam makan apa? Jangan dipikirin, pokoknya mah itu menangnya. 5 miliarnya, Le. Oke. 5 miliar, kalau saya menang... Bisa beli rumah tuh? Iya, itu, Le. Wah, hebat dong, Le. Kamu mau daftar nggak? Boleh, saya boleh. Saya udah daftar. Boleh. Via online. Boleh. Daftarin aja. Nah, di www.menang5miliar.com.
Caranya gimana caranya? Daftar caranya via online ya. Daftar via online. Di www.menang5miliar.com. Udah ada di situ tuh semua? Udah, itu tanggal 21 Februari kemarin saya daftar. Oh udah? Udah. Nah, berarti saya gak bisa dong? Bisa, kan nanti di outlet-outlet KFC itu ada itu tanggal 1 Maret mulainya. Wah, masih bisa dong? Bisa itu. Daftarin sama mama. Gampang, tinggal pesan. Paket. Balap makan ayam, itu harganya 150.000. Oh. Ya udah gampang, cuma gitu doang. Menang 5 miliar. Harus buru-buru loh, Andre, kamu mau ikut kuotanya nanti habis, terbatas ini. Ya, kuota. Iya, kuota. Iya, kuotanya. Ini malah gue. Ya makanya makan lu habisin dulu. Ini nanti. Aduh, udah lewat. Udah lewat. Saya pesan, saya sudah datarin ya. Datarinnya. Duitnya. Duit banget. Ya iya dong. Saya mau ikut enggak? Ikut-ikut. Les kalian, Mek. Lu, Seh. Kalian. Ikin mau ikut. Oh, boleh. Nih, kita tamu saya mau ikut. Oh, iya? Tahu nggak lagunya? Tahu, tuh. Coba. Makan dulu. Habisin dulu. Iya. Pakai mic. Jangan nyanyi dulu. Nggak ada. Habisin dulu. Pakai mic. Minum dulu. Minum dulu. Berada di pelukanmu mengingatkanku akan belum ketangkang mamamu nudi gulaan tea. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya tak tambahan dan kekalian tea. Yang singkong keju ayam. Oh. M5M. Nanti bikin musiknya ya. Bikin nanti kita upload di Sule Channel ya. Nanti saya daftar dulu. Bagus ya. Siap. Daftar dulu itu. Ya, nanti oke siap. M5M. Oke, siap. Ya, bisa. Daftar dulu. Biasanya di Ini Talk Show selalu ada surprise. Akan ada surprise apakah buat Iki pada malam hari ini? Nanti di sini aja.